warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azhim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Hei orang-orang yang beriman, difardukan ke atas kamu berpuasa sebagaimana umat dulu telah difardukan oleh Allah Ta'ala dengan ibadah puasa. Hikmahnya, mudah-mudahan kita kembali kepada perjanjian kita dengan Allah Ta'ala mula yakni taqwa. Sadaqallah maulana al-azim. Alhamdulillah, saudara-saudari, nah, sekejap masa berlalu, kita disampaikan oleh Allah Ta'ala dalam bulan yang penuh berkat, sebagaimana Tuan Imam sebut, Ramadan Al-Mubarak. Nah, Ramadan yang penuh dengan berkat, yang Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sabda, as-salawatul khamsu wal jum'atu ila jum'atin wa ramadanu ila ramadana mukaffiratun ma bainahunna idzajtanabal kaba'ir. Semayang antara semayang lima waktu dan jumaat antara jumaat, itu juga Ramadan, nak temu dengan Ramadan ni pula. Ramadan lepas kita bertemu dah, alhamdulillah, dah temu pula Ramadan hari ni. Nah, maka antara setiap daripada Nabi sebut semayang antara semayang lima waktu, Jumaat nak ke Jumaat balik, dan Ramadan nak ke Ramadan balik, mukaffarah, dikifaratkan, diampunkan, ma bainahunna, segala dosa kecil di antara kedua benda tadi. Selama mana diampun dosa itu? Selama kita menjauhi daripada kabair, daripada dosa-dosa besar. Ini satu daripada kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelbagai kelebihan yang Allah Taala bagi nak bagi kita ni bila balik ke akhirat cuci daripada dosa. Tak ada dosa. Hinggakan daripada Ramadan ke Ramadan pun dikifarat segala dosa kecil. Nah, ini orang panggil satu daripada kelebihan, satu daripada keberkatan. Dan bila kita masuk di awal Ramadan, Nabi SAW ada sebut dalam hadisnya, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan, suffat asy-syayatin wa mardatul jinn." Bila sampai pada awal malam bulan Ramadan, permulaan malam bulan Ramadan, maka Allah Ta'ala keikat segala syaitan-syaitan. Maka start daripada tadi, tadi syaitan naik ke api. Soalnya kenapa syaitan kena ikat? Kita jahat juga. Nabi ni cakap, ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tak cakap ikut sedak lidah nak cakap. Tadi ni tidak ada cakap pasal cakap-cakap pun kita tidak. Apa yang Nabi cakap wahyu daripada Allah. Tak faham. Bila Nabi SAW sendiri sebut, bila sampai awal Ramadan, maka Allah Ta'ala sendiri ikat segala syaitan-syaitan. Syaitan yang diikat ni, nah, yang selama ni yang menyesatkan manusia. Tapi kenapa bila sampai bulan Ramadan kita jadi syaitan juga? Dah kan Nabi belawak dah. Nabi menipu kan? Dah. Syaitan yang dimaksud kena ikat ni,
Syaitan orang yang tak ikut sebelum daripada Ramadan lagi. Sebelum Ramadan tu dia tolak dah syaitan. Nah, maka bila sampai bulan Ramadan, senang untuk dia, untuk dia taat pada Allah Ta'ala, tak ikut syaitan. Tapi bagi orang yang belum Ramadan lagi, dia ikut syaitan dah. Walau sampai awal Ramadan pun, syaitan kena ikat, syaitan dia tak kena ikat. Dia syaitan juga. Dia syaitan dah. Dah, mana syaitan nafsu dia? Kalau syaitan-syaitan ni, dengan makna syaitanah. Nah, bimakna al-baudah. Tiap-tiap yang membawa jauh kita daripada Allah, syaitan. Nah, minal jinna tiwan nas. Daripada kalangan jin pun ada syaitan, dia sebut. Daripada manusia pun ada syaitan. Mana? Tiap-tiap yang bawa jauh pada Allah. Jin pun bawa jauh pada Allah, syaitan. Aku perlu panggil khurafah, gapo cerita-cerita hantu. Ya kita tu sibuk. Hantu kata apa? Syaitan kata apa? Bomo tu gak sembuh tak janji Allah pula Allah pula dia. Syaitan hok nampuk dengan mata lalak ni tak percaya. Nah, mana? Nak mari tarawih. Nah dia ni, nak mari surah. Hei, lorak mana nak mari surahnya? Surah tak cabut eh, dia surah tu. Nyaduk situ. Mari lepok dulu ke dalam api ni. Okey tu. Tapi syaitan. Apa? Bawa jauh kita pada Allah. Masjid ni nak kira dekat diri dengan Allah. Nah, tiba-tiba orang ajak kita kedai kopi. Kedai kopi tak dekat diri dengan Tuhan. Nenek-nenek. Maka walau dia orang, perangai dia syaitan. Nah, Nabi SAW suruh juga bomo. Nah, bila jumpa syaitan ni kena bomo. Mana? Baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Minta pelindung dengan Allah Ta'ala daripada perangai syaitan. Perangai jauh daripada Allah kena rejam. Pak, luduh tiga kali. Isyarat luduh. Jangan luduh dah sungguh kata apa dia. Nah, gocoh lah atau muda boleh-boleh bosok. Dia kata, isyarat luduh. Nah, tuh, tuh, tuh. Kata puan, luduh kaku. Muni syaitan sungguh. Aku nak panggil seorang mulai-lai. Nak suka. Nak bahasa. Suruh kena kopi. Dia kata ni, itu orang panggil syaitan. Wanas, manusia pun ada juga syaitan. Kau mana? Manusia yang pesing menjauhkan manusia lain daripada dekat diri dengan Allah. Nah, maka sebab tu bila siapa mula Ramadan, satu daripada kelebihan apa Nabi SAW sebutnya, syaitan-syaitan yang manusia tolak dah. Tiga belum Ramadan tu diikat. Dan sebab tu rengeh tubuh kita nak semaya tarawah. Rengeh tubuh kita nak sedekah. Rengeh lidah kita nak baca Quran. Kenapa? Karena sebelum Ramadan lagi kita tolak dah syaitan. Nah, bukan nanti tunggu bulan Ramadan ada. Nah, bila ada baca Quran? Nanti satu Ramadan. Apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Eh, sudah dia jawab. Enggak dalil lalu. Nah, apa Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran? Eh, tabakkah dak. Nah, bila nak baca Quran? Nanti tunggu awal Ramadan. Nah, tengok. Dah belum Ramadan? Belum Ramadan dak baca. Tunggu siapa dak baca Quran? Gengnya lidah duk ngumpat. Sembuh tahik gigi ngopak lah tu. Ngopak juga. Rengeri tu. Nak baca Quran berat. Tadi ni apa? Duk sohbat dengan syaitan tu. Sebelum Ramadan. Masuk bulan Ramadan pun tak cakap. Cahaya lah dengan hadis Nabi ni. Nabi kata kena koci lah. Kena belenggu lah syaitannya. Dia duk menengu usah ke. Tu syaitan kena ikat tu. Apa aku malah lagi baca Quran. Tadi ni. Duh belum Ramadan tu. Saya apa eh? Nah, saya apa dengan syaitan? Maka sebab tu bila sampai bulan Ramadan, syaitan orang lain kena ikat. Syaitan mu, dah mudah syaitannya, tak kena ikat dah. Nah, dia ni. Ni orang panggil perangai manusia, bila sampai betul tangan dia, dia berhilang oleh Tuhan. Nah, dia ni. Kita tak pernah dengar. Lain daripada bulan Ramadan ni, ada bazar jat. Bazar Muharram ke, bazar Syakban ke, kita pernah dengar. Tapi bila sampai bulan Ramadan, orang cek, orang sebut bazar Ramadan. Allah balok tumbuk balok kocok ni bertemu berbuk apa bazar Ramadan. Ya Ramadan ni Allah Ta'ala pertukar supaya kita puasa imsaku imsaku anil ta'am imsaku anil ta'am wa syarab wa ma yubtilu fihi
min tala'il fajri shadiq ila ghurubi syamsi, bahaya daripada segala macam minum dan kalau yang membatalkan puasa. Maka minum tu celak dah. Kalau batal puasa ni hok kena bahas lagi. Ya, kena belajar di kitab fiqh. Start bila? Start daripada fajar shadiq sampailah nah maghrib. Dah kenapa kena tahan daripada makan? Dah makan makanan kita, nasi tu yang buat, lauk-lauk kita, tidak lauk kita curi kita. Tapi tak boleh makan. Kenapa? Kerananya, daripada jasad kita ni ada roh. Nah, dan rohani ini ubah dia satu daripada nak dengar kata, kena lapar. Bila Allah Ta'ala jadi roh, Allah Ta'ala jadi nafsu. Nafsu digaul dalam roh kita. Begitu juga akal. Akal digaul. Nah, ini setelah ditanya pada akal man anta wa man ana, dia jawab anta rabbi wa ana abduka. Senang akal. Senang mudah bahasa akal kena Tuhan. Tapi nafsu, nafsu dah. Bila nafsunya Allah Taala panggil mengadap ditanya siapa mu siapa aku, nafsu kata anta anta wa ana ana. Nah, anta tanya ana jawab. Jadi mu tanya aku jawab ana ana anta anta. Mumum aku. Ini asal silam nafsu. Tak daripada asal kejadian nanti. Pesing nafsu ni nak jadi Tuhan. Jadi pesing nafsu manusia, nafsu aku, nafsu semua kita semua ni, pesing nak jadi Tuhan asal. Aku mumum aku. Asal nafsu. Sebab tu tak boleh tak. Jahat-jahat iblis pun tak sampai tanpa jahat nafsu manusia. Dan jahat iblis ni jahat dah kiranya. Nelanak Tuhan sampai kiamat. Wa inna alaika la'nati ila yaumiddin. Nah, tapi sejahat-jahat iblis pun sekadar takaburnya ana khairum min, aku lebih baik daripada tu ada. Nah, kok saudara kecik ana juga ni, siapa dia? Manusia. Namanya apa? Fir'aun. Nah, Fir'aun ni sebut ana rabbukumul a'la, aku Tuhan lu. Iblis nangis pada gila. Dasar manusia ngaku Tuhan lu. Adik, ni tak ayat kata asal nafsu itu. Anta wa ana, mumu aku. Mu nak jadi Tuhan, mu lah. Aku Tuhan lah. Kamu masuk gitu. Tuhan suruh naikkan, diambil tiga nafsu itu selah dari laut. Jok, laut kelaparan. Selama 700 tahun selah akan nangkanya mumu aku pulak di awal. Gitu, dia nafsu sampai 7 kali selah. Akhirnya nafsu mengakulah. Nah, anta rabbi wa ana abduka. Ada mulut jadi Tuhan sangat. Jadilah aku hamba mu lapar. Nak apa sangat-sangat dah. Dan ni, maka sebab itulah daripada 12 bulan ni dipertu pada kitanya puasa. Nah, puasa sumu tasihu. Puasa olehmu Nabi kata nescaya kamu sihat. Nah, kalau kajian dok, kalau dia memek betul. Orang kurang makan ni sihat. Orang banyak makan ni cepat mati. Dan ni sebab tu ustaz amat cepat mati. Dan ni, mau kunci. Dan ni, apa? Pakai banyak. Nah, pakai jamu, pas kamu pakai bulu, pakai kena sedap tiga pinggir. Tak tahu kembang pun. Nah, tak mula kena nyakit darah tinggi, kecil mani. Oh, seteruk tak seteruk. Nabi sendiri sebut dah, sumu, kosok, limu, tak sehat. Nescaya kamu sehat. Jasmani pun sehat, rohani pun sehat. Apa? Bila jasmani ni penat kena mehelapan. Eh, mari weh ngopak lah. Allah, ekak lah. Dia, kawai kosok. Dan memang main pusat Allah puasa ni tak boleh kita raga. Nah, ini berlainan. Orang yang tak puasa maka kena puji main ngopak pun. Oh, sedap lalu dia. Kena dia menghadap puru. Sebab tu pedang kopi tempat ngopak sedap. Nah, letih ngopak. Oh, dah ada nama kena sampai cepat. Nah, tak ngopak pula. Nah, maka sebab tu bila sampai puasa, bila sampai bulan Ramadan, Allah Ta'ala suruh kitanya insan tahan. Supaya apa ni? La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita takwa. Nah, jemaah dipercaya sama takwa. Bila masuk bulan Ramadan pun dipercaya pula takwa. Kenapa? Karena takwa inilah perkara yang kita berjanji dengan Allah Ta'ala mula. Dan sekarang kita sedang menunaikan janji kita dengan Allah. Mudah-mudahan bila sampai ke akhirat pula kita dapat jawab soalan takwa. Tisal awamiri wajtinabun nawahi, buat apa yang telah kita berjanji Tuhan suruh dan kita tinggal apa segala yang Allah Ta'ala tegak. Nah, maka bulan Ramadan inilah bulan yang kita nak mujahadah jihad lawan nafsu, yang pada malam ini kita akan qiyamul Ramadan dan barakaat.
kita akan menghidupkan malam Ramadan dengan 8 rakaat banyak tu. Karena hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya man qama ramadhana, siapa menghidup malam Ramadan. Ada pun hadis tentang tarawih malam pertama, malam kedua, malam ketiga, fatula aslalah. Tak ada asal. Nanti ni, maudah. Hanya jadi kereka supaya manusia ni gemar amat ibadat. Yang adanya Nabi Muhammad sendirinya hanyalah qiyamul Ramadan. Maka jangan kita kelahi dalam bulan ni, kita buat amat untuk cuci hati. InsyaAllah. Yang baik daripada Allah, cukup dekat. Maksudnya, yang baik daripada Allah, yang buruk daripada kelemahan diri, yutil hikmata man yasha' wa man yutil hikmata faqad utiya khairan katsira wa man yadhakkaru illa ulul albab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.